Ya, Genkidesu kami nasan ketemu lagi dengan gua, Heave. Di game yang ya sangat amat ngeselin banget sampai sekarang, gua sih mulai ketagihan lagi main ini game. Oh ya, by the way, video sebelumnya tuh lawannya tuh bukan orang tapi bot semua, sumpah. Ya, gua baru baca komen kalian, terus abis itu gua heran kok kenapa bisa lawannya pada bot gitu. Pantesan helm kagak pernah keluar. Terus gua ngakak sendiri sumpah dengerin gua marah-marah gitu. Oke, sekarang udah ganti, bukan ganti event lagi, tapi ini udah update gede-gedean. Jadi si game ini ngeluarin kartu namanya Kagura apa? Kok Kagura apa Kaguya sih? Kaguya, Kaguya-chan. Kita lihat dulu di directory card. Dark Kaguya-chan, increase dash control 51%, sama kayak growth speed helm. Terus ada skill tambahannya lagi kalau nggak salah deh. Oh ya, when construct landmark change 40% roll dice again. Sama kayak Dark Shopee ini. Ya kurang lebih sama kayak Dark Shopee, cuma skillnya gila coy, banyak banget. Ribet lah ya. Tapi sumpah GG banget ini kartu. Dan cara dapetinnya bisa dari kombinasi. Ada Odin situ, ada Urt juga, ada macam-macam kartu. Dan ini buat nyelesain albumnya. Dan di card event di sini ada S plus Kaguya yang biasa, mungkin skillnya lebih rendah dari yang Dark tadi ya. Di sini gue tinggal butuh A4 biar dapet S plus Kaguya. Oke, okay. Terus cara dapetin Dark Kaguya-nya butuh S plus Kaguya sama A plus 1, 2, 3. Siap. Yaudah lah guys, tanpa basa-basi gue mau ngedraw aja dah. Gue cuma bisa 3 kali doang ya, maklum lah ya. Dorman user tapi gila miris banget lu sumpah. Oh ya, by the way guys, gue udah nyiapin 3 juta gold. Gue ngejualin kartu yang gak kepake. Terus gue ada rencana mau combine abis ini. Ya kalau misalkan langsung dapet ya syukur. Kalau emang gak dapet gue mau combine ya gitu. Kita lihat draw pertama. Dapat apaan? Iya, A plus 2, oke, okay. A4 ya, A4 nih dia penuh ya udah. Ini udah di setting ya, udah di setting, tahu bener dah gue dah. Oke, okay. A4 dong, A1, aduh, udah di setting lah. Ayolah, Orewa itu Dorman user, kasihlah yang terbaik lah game. Nah, dikasih A4 masih nggak berubah coba. Yaudah guys, kalau gitu gue bakal coba kombin ya, karena gue nggak yakin banget diamond gue tinggal 7. Jadi ya wait, gue mau enhance dulu. Oke, okay? Skip dulu. Yos, gue cuma bisa combine 4 kali ke A plusnya, tapi mudah-mudahan langsung dikasih S plus Kaguya-nya langsung ya. Ngarep bingit aku mah apa tuh. Iya, material apa nomor 1 ya udah. Gua ngarep sih ya udah Kaguya lah, kasih lah ya. Oke, masih nomor 1 lagi, oh, nomor 2. Oke. Okay. Apa-apaan ini? Belakangan ini gua suka salah pencet mulu ya. Ini faktor U. Gak dikasih juga sih Kaguya nomor 3-nya mana? Ini nomor 3 nih. Jadinya nomor 3 ya. Aduh. Nomor 1 pula. Bener kan, yang di setting itu nomor 3 sama ya A4 ya, itu settingan. Oh ya ya, hampir lupa, di sini ada gratisan ketika gue membeli card pack itu tadi. Dapat apaan? A3, A4, A plus 2. Oke, okay. Arigato. Ya udahlah, mendingan bahan-bahan yang tadi yang kartu A nya itu gue jadi material, bakal combine A plus sama A plus nya wait ya, gue mau enhance dulu. Aduh, gue bener-bener gak tau guys sama game ini. Gue aja gak enhance, apa namanya tuh, enhance kartu aja tuh gak pernah excellent. Excellentnya tuh pasti terakhir-terakhir sumpah. Pas mau level 24 ke 25 itu dikasih excellent, tapi pas ke 0 sampai ke 25 dikasih sukses mulu. Aduh, gue bener-bener gak tau lagi dah mani game ya. Gue kesel banget guys sumpah. Kalian sekarang bisa lihat kalau kartu gue tuh sekarang udah banyak yang hilang, udah pada bolong semua. Udah gak sebanyak dulu lah, karena niatnya emang buat ini guys, kombin ini 4 kali gitu. Apa cuma gua aja kali ya yang gak hoki ya? Gua gak tau lah guys, sedih gua. Aduh, gua gak ngarep lah, gua gak ngarep sama sekali. Eris ya, thank you Eris sudah punya, makasih banget ya. Oke, Urt, makasih. Siapa tuh satu lagi namanya gua lupa, yang waktu event Halloween itu. Ya boleh sih gua dikasih mah. Aduh, thank you ya. Thank you Eris lagi, thank you. Udah ini terakhir guys. Habis ini gue mau main ini aja lah, main champion aja lah.
dan gak dikasih. Odin dikasihnya, ya udah punya. Thank you banget. Ya udah guys, gak hoki. Kayaknya emang gue dilahirin itu gak cocok coy buat main game kayak gini. Aduh, kalau masalah hoki-hokian gitu kayaknya gue gak bisa deh. Oke, jadi sekarang gue akan main di champion aja, main solo. Gue ntar kalau misalkan main 4P takutnya ketemu lawannya bot lagi kayak kemarin. Jadi pengen nunggu bawa signing fake dragon equipment when construct lemak 75%, Hermes helm 28%, dadu double. Semangat dong, semangat, semangat ya. Terus awaken goblin teddy bear tanks 80%, masuk bui. Super drawing equipment 70% return, Luffy angel card. Ya kebetulan sekarang mapnya itu Water City. Kalau gitu langsung aja kita ikuzo. Iya. Kita liatin aja nih. Dari sisi ya ngecombain kartu, ngedraw kartu tuh udah enggak hoki. Nah, sekarang di sisi permainan itu kayak gimana nih? Ini bisa hoki atau enggak gua nih? Wakarana yo. Oke, okay, dia bawa pendant scroll yang exam tool, bawa black hole, bawa drawing. Ini kartu apaan sih? Apa sih skillnya? When opponent's landmark takes 60% bank detain, itu bahaya sekali itu. Jadi gua kena gelembung ya. When the opponent's rift to you, change 70% force move to the most expensive incorrect guidebook coy. Wah, aduh kalah dah kan, gue bilang juga apa. Gue gak bisa double 10 terkena incorrect guidebook. Yaudahlah, gue double 6 aja lah. Oke, okay, masih bisa kontrol dah, aduh kan gue kan. Iyalah, gak bisa bangun 3 dulu. Double 12. Oke, okay. Oh double 10 udah cukup banget itu. Ya, dia bawa awaken gak sih? Gak bawa ya, jadi gak terlalu sakit lah. Aduh salah kan? 6 ya Allah, 4 bener lagi. Bisa bangun 3 dulu gue guys. Ya digeser dong gue dong. Liatin aja nih, digeser gue kan. Aduh, nah udah kelar gue. Udah dah kan, incorrect dah, bank detain kan. Nah udah bangkrut ya. Ini coba yang kedua dah, yang kedua coba ya guys ya. Ya coba ya, jangan pesimis dulu ya. Ini si Nirvana namanya kalau nggak salah ya. Nokan Nirvana. Ini kayak karakter Mobile Legend ya. Iya, gue nggak tahu skillnya guys. Gue nggak terlalu merhatiin juga gitu sekarang tuh kayak gimana. Wakaranayo. Oh enggak, tidak bisa, tidak bisa. Oreo mau ke situ, Oreo mau 10 ya. Oke, 12 lah dia coba lah. Ini ngapain suges-suges gitu coba. Apaan? Tulfi increase berapa persen sih? Dia ngapain lagi suges-suges mulu mainannya. Double 10. Aduh patah-patah. Gak enak banget kalau main patah-patah guys, sumpah dah. Yaudah, gue ngeroll 9 aja dah. Double lagi. 80% enggak aktif lagi nih. Ini si kamper enggak aktif lagi. No kan? Ah. Ya. Oh, udah kan? Kalian lihat sendiri dah gua main. 80% enggak keluar nih. No, udah kalian lihat sendiri aja dah gua main kayak gimana dah. Udahlah, 80% enggak keluar nih. No, enggak keluar lagi. Coba gua ngapain coba guys? Saya bawa-bawa ginian ya. Ya buat apa gua bawa-bawa ginian? Enggak pernah. No, sama kayak tadi coba. Nih terakhir dah ya, abis ini udah dah 8 nih, no kan. Kalian seru gak sih liatku menderita gini? Kalian pasti seneng kan liatku menderita gini. Aduh, gue digeser kan ah. Aduh. Lah, oh iya itu kata dia, oke okay. Mahal tuh fake drawing, oke okay, nice. Buset mahal amat bos. Digunting lagi. Ya udah gue lawan dulu dah. Jangan pesimis dulu dah. Emang kampret ini game. Ini gara-gara 80% gak keluar nih. Gue minta 6 dikasih 4. Aduh astaga ya Allah ya Robby. Helmnya keluar terus. Aduh. Di buffet drawing kan ya. Newton plan. Ya. Ya bodo amat lah. Oke. Gue mau 10. Ya udah pindah dah. Ya aduh, gue harus double 2 dulu guys. Ya gue udah kebaca. Double kalian lagi. Nah bahaya banget kan. Bahaya banget kan. Iya kan. Double 4. Nah siap. Double 12.
Nice banget Koni-chan. Koni kan cewek ya? Iya, Koni-chan. Udah. Double lagi. Ini kagak keluar lagi sih. Gua enggak yakin sih. Oke, keluar. Alhamdulillah keluar lu. Seneng banget tuh, gua bahagia banget tuh kalau itu keluar lu. Oke, nice banget. Nice bingit. Ini gua kesini dulu dah. Hah? Gua kesini dulu. Gua udah hafal nih ya. Nah, gua udah hafal. Gua rada-rada hafal dikit. Double 2. Oke, gua enggak tahu skill Nirvana kayak gimana, guys. Gua enggak tahu. Dapat aja 3 ya udah. Kita putar lagi, guys. Baik banget, sumpah. Sebaik-baiknya membaikkan baiknya lu. Black hole lagi lu. Wah, gua ngapain dong? Ya udahlah, gua bangun kota lagi, guys. Abisnya gua enggak tahu mau ngapain lagi. Aduh. Nih, drawing dong. Ya nggak pernah dikasih keluar, emang sih gue emang udah ditakdirin nggak cocok buat main game ini, guys. Ya mau diapain lagi, gue mau pindah konten, mungkin abis ini gue mau main Mobile Legend atau gue bakal main Final Fantasy ya, lanjut lagi. Apa tuh, nge-refresh Rune Destiny lagi. Oke. Iya. Kasih keluar dong drawingnya dong. Ya udahlah, dia bisa triple juga. Roll asal kan dia, enak banget dah tuh. Kota gue di black hole-in, coba. Mau triple, coba. Gue gak tau lu mau main bangkrut atau triple, tapi ya udahlah. Gue udah gak niat main lagi, guys. Kalau kayak gini caranya gue udah bener-bener gak niat main lagi. Awal-awal doang, manis di awal-awal doang sih kalau kata gue sih. Bener-bener gue sekarang udah gak niat banget coy main coy, sumpah. Nih. Gara-gara 80% boncos tadi sih kalau kata gue sih, makanya bisa kalah gini gue. Ya aduh. 11 udah dah, kan menang dia. Ya udahlah guys, sampai di sini aja dah video gue dah. Gue nggak tahu lagi lah main ini game. Ya intinya gue males maininnya. Kalau emang kalian tetap suka gue kayak gini, ya di like sama di subscribe. Ya saya Nara, see you in the next video. Bye bye, arigato ikan mas. We'll meet again.